Hari ini, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan belajar tentang kebenaran Firman Tuhan yang saya beri tema "Kita Anak Kesayangan Tuhan Yesus". Sama-sama, saya mau ajak Bapak Ibu, saudara sekalian, taruh tangan di dada dan katakan: "Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus." Sekali lagi, saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kita mau buka Bible kita bersama di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat 19 begini bunyi firman Tuhan. Kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Mengapa kita mengasihi Tuhan Yesus? Karena memang sudah terlebih dahulu Tuhan Yesus mengasihi kita. Buktinya adalah salib Tuhan Yesus sudah mau disalibkan, Tuhan Yesus mau disalibkan untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan juga saya. Karena kita adalah anak kesayangan daripada Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Salib Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya dalam kehidupan kita itu sungguh teramat besar. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang sangat berharga. Sama-sama katakan dengan saya, saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus, dan hidup saya berharga di matanya. Kita pasti akan ditolong, kita pasti akan disertai, dan kita pasti akan diberkati. Dia tidak memandang status kita, dia tidak memandang kondisi kita, dia tidak memandang bagaimana keadaan kita saat ini. Kasih Tuhan Yesus itu tulus dan apa adanya, tidak memandang apapun. Dia mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau beri contoh. Pasti orang tua-orang tua di rumah yang mempunyai anak sangat menyayangi anak-anaknya, mau memberikan anak-anaknya yang terbaik, sekolah yang terbaik, pendidikan yang terbaik, sehingga anaknya bisa bahagia, anaknya bisa sukses dalam masa depannya, penuh dengan pengharapan. Itu orang tua yang ada di dunia ini. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, Bapa kita di surga. Dia mau kita mendapatkan yang terbaik dan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu pasti bangga kalau anak-anak e, Bapak Ibu Saudara sekalian sukses, pintar. Bapak Ibu Saudara sekalian pasti bangga. Orang tua-orang tua di rumah pasti bangga melihat anak-anaknya bermanfaat untuk orang lain menjadi yang terbaik juga pasti bangga. Begitu juga Tuhan Yesus melihat kita. Tuhan bangga kepada kita. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus tidak memandang masa lalumu. Tuhan Yesus tidak memikirkan apa yang sudah engkau lakukan. Yang menjadi fokus Tuhan Yesus adalah perubahan hidup kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan kita diyakinkan bahwa kita adalah anak kesayangannya. Dia mau kita belajar yang terbaik. Dan jangan lupa juga kita menjadi berkat untuk orang-orang di luar sana. Ada tiga hal yang saya catat hari ini. Karena kita adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita mau buka di dalam 2 Timotius. 2 Timotius ayat yang pertama. Maksud saya 2 Timotius pertama ayatnya yang ketujuh. 2 Timotius satu, ayatnya yang ketujuh, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Yang pertama, karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, maka kita pasti akan hidup dalam kuasa, kasih, dan pengendalian diri daripada Tuhan Yesus. Mau saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, berkata: "Saya hidup di dalam kuasa, saya hidup di dalam kasih, dan saya hidup di dalam pengendalian diri dalam Tuhan Yesus." Sebagai manusia, kalau kita melihat sekarang, secara manusia kita pasti masih ada takut, kita masih ada khawatir, tapi itu tidak akan lama, Bapak Ibu, karena kita sadar, karena kita tahu begitu besar kasih Tuhan Yesus, karena kita anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Maka kita diberikan kuasa, kuasa untuk apa? Kuasa untuk melawan rasa takut dan khawatir kita, kuasa untuk mengalahkan kutukan-kutukan nenek moyang, kuasa untuk mengalahkan setiap ketakutan akan masa lalu, kuasa untuk berkata tidak kepada apapun hal-hal negatif di luar sana yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Karena kita sadar kita anak kesayangan Tuhan Yesus, maka kita diberikan kuasa yang besar untuk melawan semuanya itu. Kebaikan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, selalu mengingatkan kita, selalu menguatkan kita, untuk menjalani setiap kehidupan, setiap langkah kehidupan kita ini. Yang percaya, katakan amin. Kita juga diberikan kasih yang besar untuk mengampuni, memaafkan, dan juga melupakan setiap kesalahan orang lain ataupun mungkin kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Tuhan Yesus memberikan kekuatan lewat kasihnya untuk kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan kembali berjalan bersama dengan Tuhan Yesus untuk melangkah menuju masa depan penuh dengan pengharapan. Kita juga diberikan hikmat untuk mengendalikan diri kita. Kita bisa Mengendalikan diri, mana yang bisa kita terima, mana yang baik dan berguna untuk iman kita, mana yang memang baik dan berguna untuk masa depan kita, atau sebaliknya, mana yang memang tidak berguna, atau mana yang tidak bisa kita terima, atau karena memang tidak bisa membangun iman kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada kita agar kita bisa mengendalikan diri. Perkataan orang lain yang mengatakan, "Kamu tidak layak, kamu tidak berharga." kamu kotor, kamu tidak suci dan lain sebagainya. Kita patahkan. Karena kita tahu kita anak kesayangan Tuhan Yesus yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak layak, tidak ada yang tidak berharga, tidak ada yang tidak pantas. Tuhan Yesus berkata, engkau berharga di mataku. Dalam Matius 11 kita akan buka Bible kita bersama. Matius 11 ayat yang ke-28, saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat. Aku akan memberikan perhentian kepadamu. Ketika memang kelelahan datang dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus berkata, berhentilah. Stop. Berjalanlah bersama denganku. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita anak kesayangannya. Untuk itu kita, setiap kita lelah, Tuhan Yesus pasti berkata, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan memberikan perhentian kepadamu. Karena kamu adalah anak kesayanganku. Yang pertama tadi, karena kita anak kesayangan Tuhan Yesus, maka kita pasti akan hidup dalam kuasa kasih dan pengendalian diri di dalam Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, karena kita anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Maka dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16 begini bunyi firman Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus dan Elohim Bapa kita yang telah mengasihi kita dan karena anugerahnya telah memberi kita penghiburan kekal serta pengharapan yang indah. Karena kita anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, maka yang kedua, kita hidup dalam anugerah yang memberikan penghiburan dan pengharapan yang indah. Anugerah yang membuat cara pandang kita, pola pikir kita akan hidup ini dan hidup di dalam Tuhan Yesus itu, yang mungkin dulunya kita berpikir, "Saya harus berdoa kepada Tuhan, saya harus mencari Tuhan karena saya mau diberkati, karena saya mau sukses." karena saya mau sembuh, karena saya mau disertai. Saya mendapatkan damai sejahtera penghiburan dan pengharapan. Tetapi ternyata fokusnya adalah untuk diri sendiri ya biar saya diberkati ya biar saya sukses Tetapi cara pandang kita dirubahkan Anugerah merubah cara pandang kita Mengapa kita berdoa karena kita bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk berkatnya Untuk kesuksesan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita untuk kesembuhan mujizat yang sudah diberikan. Untuk penyertaan Tuhan Yesus yang sangat sempurna dalam kehidupan kita dan juga pengharapan masa depan yang indah sudah tersedia bagi kita semua. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita dapat mempermuliakan nama Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Kita anak kesayangan Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita merubah pola pikir kita dari yang semua dari semua yang bertujuan untuk diri sendiri, kita kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan Yesus pasti menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Kita anak kesayangan Tuhan Yesus yang hidup dalam anugerah dan juga membuat hidup kita Penuh dengan pengharapan masa depan yang indah, yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kehidupan kita semua. Karena kita anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, maka yang pertama tadi kita akan hidup di dalam kuasa, hidup di dalam kasih, dan juga pengendalian diri. Yang kedua, karena kita anak-anak Tuhan Yesus, kita hidup di dalam anugerah yang memberikan kita penghiburan damai sejahtera dan juga pengharapan yang indah. Yang ketiga, yang terakhir. Karena kita anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, kita mau buka Bible kita bersama. Kisah para Rasul 13 ayat yang ke-34, saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Bahwa Elohim telah membangkitkan Yesus dari kematian, sehingga tidak lagi mengalami kebinasaan dia telah berfirman demikian. Aku akan menepati kepadamu janji-janji yang kudus yang telah kuberikan kepada Daud. Yang ketiga, yang terakhir. ketika Karena kita adalah anak kesayangan Tuhan Yesus, maka kita hidup di dalam janji Tuhan Yesus. Sama-sama taruh tangan kanan di dada dan berkata, saya hidup di dalam janji-janji Tuhan. Saya hidup di dalam janji-janji Tuhan. Janji Tuhan Yesus kepada kita seperti dalam Kisah Rasul 13 ayat 34, kita tidak akan mengalami kebinasaan. Karena salib Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, kita tidak akan mengalami kebinasaan. Dosa, pelanggaran kita, itu semua sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Janji kalau kita diberkati, janji kalau kita ditolong dan juga disertai, pasti digenapi dalam kehidupan kita. Keselamatan hidup kekal di surga nanti sudah tersedia bagi kita, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, dan hidup di dalam Yesus Kristus. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan.